Nah, setelah makan dan udah kenyang banget, Bunda Sarwenda penasaran sama pembuatan roti khas Timur Tengah di sana nih, sayang. Bukan Bunda Sarwenda namanya kalau nggak masak ya, Bun. Oke, sayang. Ini kita coba ya. Bunda, permisi. Oke. Bandel ya ini ya? Oh, nggak boleh. Katanya harus dipuji supaya makanannya jadi enak. Ini nanti jadinya enak. Enak. Terus, after this. Bunda lempar aja sekalian, Bun. Happy happy family, we are happy family. Wow, so family dan Kak Novia berkesempatan nyobain buat roti mulawah bread nih, sayang. Dan ternyata buat roti ini langsung tuh enggak semudah yang dibayangkan loh, sayang, karena menggunakan tungku besar yang panas banget. Jadi harus chefnya langsung yang turun tangan, sayang. Wah, harus belajar lagi nih Bunda sama Onyo. Setiap hari selalu gembira hati, bermain tertawa, ha ha ha, hi hi hi, we are happy family. Kayak gimana, Bun? Harus cuma ini. Like that. Kebanyakan kayaknya. Much ya? Kayaknya sih. Apa tuh, Mat? Oh, enggak tuh, Mat, kok pas. Udah masukin deh kayaknya. Udah. Ya. Gitu kan? Crispy. Nih. Ini ada saya. Oh, kita coba ya. Sofi, coba. Oh ya, thank you. Oh, iya kak. Tahu. Alright. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Okay, let's try it. Yes. Kita. Yo. Want to try it? Hmm. Gimana Bunda? So good. Lazid. You can also eat this with the official chef ready to show. Good combination. Saya mau nih, ya. Nih Bunda kasih lihat ya. Ini tuh benar-benar empuk banget gini. Terus saya yang tambahin ini. Nih. Ah, sayang, ah sayang. Ambil sayang. Sayang, gak kerasa ya udah 1 jam aja. Hari ini seru banget ya sayang. Dan makasih juga untuk Kak Novia dan Kak Vito yang udah nemenin Onsu Family seharian. Nah sayang-sayang di rumah, jangan lupa ya saksikan Diary The Onsu setiap hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang hanya di Trans TV. Diary The Onsu, sayang, sayang, sayang.